dilakukan oleh sekolah dengan apa? Nggak cuma menunjukkan nilainya saja, tapi kehadirannya, tapi prestasi pelanggarannya, tapi apalagi ekstrakurikuler yang diikutinya, ya kan? Kalau misalnya tiba-tiba si anak itu jam sekian sampai jam sekian nggak ada, misalnya jam 4 sore sampai jam 6 sore nggak ada ditelepon ke uaknya, anaknya kok nggak ada sih tiap hari Rabu sama hari Sabtu? Orang tua kan tinggal buka saja di sini ekstrakurikuler. Oh, jam 4 sampai jam 6 Rabu dan Sabtu itu anak saya ikut ekskul di sekolah, ya kan? Ditambah ditunjang dari apa? Dari sikap penilaian, sikap yang ditunjang diberikan oleh siapa? Oleh pembina atau instruktur ekstrakurikuler. Jadi itu bedanya ya. Jadi kalau misalnya apa sih yang membedakan SIMAK dengan sistem-sistem yang dimiliki orang yang lain atau SIMAK yang dengan aplikasi yang lain? Aplikasi yang lain boleh membuat kita mudah, tapi SIMAK juga bisa mempermudah dari cara seperti ini, melakukan komunikasi dengan orang tua, gitu ya. Jadi ada cycle di SIMAK itu seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Iya. Nanti masuknya pakai nomor telepon orang tua, akunnya itu pakai nomor telepon orang tua, masuknya juga pakai OTP. Gak bisa kita main, misalnya gini, saya masukin aja nomor telepon orang tua saya, tapi tetap begitu anaknya, misalnya mau manipulasi pengen lihat, masukin aja nomor telepon orang tuanya, tapi yang masuk OTP-nya ke nomor orang tuanya. Gak bisa anaknya main apa-apa, gitu. Jadi ya cuma potong pulsa aja kok orang tua tuh gak bayar apa-apa lagi. Sama aja kayak misalnya ibu mau ngecek e-banking, m-banking ya kan, potong pulsa kan, gitu. Sama kayak begitu. Nah, ini di sini saya berarti di sini. Nah, oke. Okay. Nah, saya tunjukin ini ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Pendidik mengolah administrasi pendidikannya menggunakan apa? Menggunakan web. SIMAK akademik yang barusan Bapak Ibu isi. Sekolah memberikan informasi pendidikan kepada orang tua melalui apa? Melalui SIMAK mobile. Seperti ini. Nanti pendidik dan orang tua bisa saling bertukar informasi pembelajaran dari apa? Nilainya. Ya kan? Gitu. Ini semuanya data-datanya sudah lengkap seperti ini. Gitu. Kenapa sih? Saya juga nih, saya sering cerita. Kenapa sih SIMAK ini harus ada? Sebenarnya kami ini sebenarnya kami ini tidak sengaja membuat sistem ini, Bu. Karena ada permintaan, kebetulan saya menjadi vendor dari Yayasan Pendidikan Astra. Jadi Astra itu membina sekolah-sekolah yang ada di daerah 3T. Mereka meminta kita untuk bisa meningkatkan atau membangun sekolah. Di sekolah daerah 3T itu kan kebayang siswa itu harus jalan 7-9-10 kilo untuk mencari sekolah yang terdekat. Apa namanya, pemerintah punya tanah dibangun oleh Astra, dikasih tuh untuk bangun sekolah dan lain-lain. Kami yang support sistemnya segala macam. Jadi Astra meminta kami membuat namanya sistem collaborating school, di mana semua sistem yang ada di sekolahnya itu meskipun di daerah tertinggal dia sudah terdigitalisasi menggunakan ini. Nah, SIMAK ini merupakan salah satu sistem yang masuk ke CSCS punya Astra, ya, supaya apa? Bisa melakukan monitoring terhadap siapa, kepala sekolah, guru-guru dan semuanya. Awalnya ini aja Pak, saya cuma bikin untuk seluruh sekolah yang ada di Sumatera dan di Pulau Jawa yang memang di bawah binaannya Astra. Saya datang ke daerah-daerah, dari mulai pakai pesawat, turun, pakai kapal, pakai mobil, pakai motor, sampai jalan kaki bukan itu. Gitu ya. Nah, dari sini ternyata sekolah-sekolah yang menjadi tetangga sekolahnya Astra tadi binaan itu nanya ke sekolahnya, kok bisa sih sekolah kamu bisa kayak begini padahal pertama sekolahnya baru, kedua sekolahnya dia ada di pelosok, ya kan? Jumlah siswanya berapa sih? Gitu kan ya? Sampai akhirnya siswanya juga lebih banyak. Gitu ya? Barulah di situ, karena ada tetangga-tetangga yang nanya, akhirnya
kami diminta untuk datang ke sekolah-sekolah lain juga. Akhirnya tadinya tadi simak ini hanya untuk Astra aja Pak, permintaannya itu. Jadi kami globalkan untuk seluruh Indonesia. Dan kebetulan ini lagi ada roadshow untuk 18 provinsi. Kami diminta Bu untuk datang ke 18 provinsi untuk bisa sowan ke semua sekolah. Kayak gitu. Nah, saya sebenarnya